ini terjadi di sebuah rumah duka yang terletak di Walsall Road di Great Bar, Birmingham, jam 1.40 pagi, tanggal 11 November 2019. Kasim Khuram, seorang pria muslim berusia 23 tahun, menyelinap masuk ke rumah duka dengan maksud untuk bersenggama dengan jenazah wanita yang disimpan di tempat itu. Dia ditangkap dan dibawa ke pengadilan atas perbuatannya. Pengadilan mendengar bagaimana dia mengangkat tutup beberapa peti mati sebelum memilih korbannya. Kata polisi, "Huram kemudian mengeluarkan tubuh korban dari peti mati, melepaskan pakaiannya, dan kemudian menyetubuhinya di situ, lalu membiarkan jenazah itu tertelungkup di lantai begitu saja. Mayat perempuan lainnya juga ditemukan tertelungkup di dalam peti mati dengan pakaian bagian bawahnya ditarik ke bawah, sementara tujuh mayat lainnya, termasuk seorang bayi, juga dilecehkan. Dia lebih khawatir tentang jam tangannya yang tertinggal." Dia menenggak miras vodka dan menghisap ganja. Katanya pada kami, "Kau kira aku mengencingi mereka? Ya, setiap lubang adalah sasaran coblos di zaman di mana Islam sering dikaitkan dengan berbagai hal yang memprihatinkan. Haruskah senggama dengan mayat juga dikaitkan dengan Islam?" Meskipun ada orang dari golongan masyarakat beragam melakukan nekrofilia, hanya Islam saja yang memiliki berbagai kitab hadis, tafsir, fikih, fatwa yang mengizinkan praktik senggama mengerikan ini. Pihak Muslim yang menghalalkan perbuatan ini biasanya mengutip hadis dari Al-Mu'jam Al-Awsat oleh Imam Al-Tabarani. Hadis yang sama juga tercantum di buku Kanz Al-Umal oleh Imam Ali Ibnu Abd al-Malik al-Hindi dan buku Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah oleh Abu Qasim Ismail al-Asbahani. Berikut adalah kisah hadits tersebut. Suatu hari Fatimah binti Asad yang adalah ibu dari Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Hal ini membuat Ali dan Nabi Muhammad sangat sedih. Nabi merasa khawatir akan kemungkinan Fatimah menghadapi siksaan yang berat di alam kubur setelah para muslim menggali liang kubur, mereka meletakkan jasad Fatimah di dalamnya. Karena merasa kasihan, Nabi Muhammad melepas baju gamisnya sendiri dan menutupi tubuh Fatimah. Kemudian ia turun ke dalam liang kubur dan berbaring bersama Fatimah di dalam kuburnya. Orang-orang merasa sangat heran atas tindakannya. Mereka belum pernah melihat adegan di depan mata mereka karena merasa terkejut atas perbuatan Nabi, salah seorang Muslim mengutarakan pendapatnya, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya." Ya, benar. Aku memakaikan pakaianku kepadanya agar dia nantinya berpakaian surgawi dan aku berbaring bersamanya untuk meringankan tekanan kubur atas dirinya. Tapi Allah sendiri di Quran surah Az-Zumar ayat 19 menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan siapapun dari api neraka. Apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Dia kan tak mampu menyelamatkan ibu bapaknya sendiri dari api neraka, apalagi ibunya si Ali. Hadits menjelaskan bahwa Nabi Muhammad berbaring bersama Fatimah di dalam kuburnya. Tampaknya tak ada alasan untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad bersetubuh dengan mayat tersebut. Namun, ada beberapa kendala. Pertama, dua huruf Arab, Ittaja'ma'aha, yang diterjemahkan sebagai berbaring bersama wanita, Merupakan istilah Arab yang juga bisa berarti "berhubungan seks", ini sama dengan istilah bahasa Inggris tidur bersama wanita. To lay with her bisa berarti hanya tidur saja dengan wanita, tapi juga bisa berarti berhubungan seks dengan wanita itu. Kedua, empat mazhab Islam Sunni, yakni Al-Hanafi, Al-Hambali, Al-Maliki, dan Al-Syafi'i, dengan jelas mengizinkan Nekrofilia mereka tidak secara langsung membahas nekrofilia sebagai topik tersendiri akan tetapi mereka menyetujui ketika hal ini muncul dalam konteks topik lain mari kita lihat contoh mengenai hal ini dari buku syariah umdat al-salik paduan untuk musafir karya Ahmad ibn Naqib al-Misri halaman 610 bagian O12.3 Meskipun seluruh hukum syariah dalam buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, namun hukum nomor O12.3 tidak diterjemahkan. Alasannya? Penerjemah Arab terlalu malu untuk menunjukkan artinya. Mari kita bahas makna tiap kata. Siapapun, maksudnya di sini adalah muslim yang menyetubuhi binatang atau wanita yang sudah mati atau yang masih hidup pada duburnya. Atau budak wanita yang sebagian menjadi miliknya. Apakah maksud dari "budak wanita yang sebagian menjadi miliknya" itu? Maksudnya adalah, jika sepuluh pria patungan untuk mengumpulkan uang, setiap orang memberi sejuta rupiah untuk membeli budak wanita di pasar budak, maka setiap orang memiliki sepuluh persen dari budak itu, sehingga setiap orang bisa memilikinya selama satu dari setiap sepuluh jam, atau satu dari setiap sepuluh hari, dan seterusnya. Atau saudara perempuannya yang menjadi miliknya, apa sih maksudnya? Ini maksudnya adalah, jikalau seseorang membeli saudara perempuan dari seorang Muslim, maka saudara perempuan itu menjadi budak dari orang tersebut. Muslim itu bertekad membeli saudara perempuannya dari orang tersebut. Ini berarti saudara perempuan itu menjadi budak Muslim tersebut, dan dia bisa menyetubuhi saudara perempuannya atau menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau pada duburnya atau masturbasi dengan tangannya atau wanita bersetubuh dengan wanita lain maka tidak ada hukuman had baginya dan dia diperingatkan. Jadi hukum O12.3 tidak mencegah muslim untuk bersetubuh dengan binatang, mayat, budak wanita, saudara perempuan yang menjadi budaknya dan sebagainya karena hal itu halal dalam Islam. Apa yang Nabi Muhammad katakan tentang bersetubuh dengan binatang? Tiada larangan akan hal itu di koleksi Hadits Bukhari dan Muslim. Hadits berikut adalah dari Sunan Abu Daud nomor 3871. Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mensetubuhi binatang, maka bunuhlah ia beserta binatang tersebut." Akan tetapi hadits berikutnya menyangkal hal itu. Ibnu Abbas ia berkata, "Orang yang mensetubuhi binatang tidak ada hukuman hadnya." Ini adalah kontradiksi yang jelas. Bagaimana mungkin satu hadis mengatakan bunuhlah orang yang bersetubuh dengan binatang, dan hadis berikutnya mengatakan tidak ada hukuman yang ditentukan untuk orang yang sama? Kedua pernyataan tersebut tidak mungkin benar. Imam Al-Nawawi menjelaskan hadis Muslim tentang bersetubuh dengan hewan di bukunya Syar Sahih Muslim. Jilid 2, Kitab Haidh, halaman 835-837 Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apabila suami telah duduk di antara empat anggota tubuh, yang empat kemudian ia bersungguh-sungguh melakukannya. Hal ini adalah tentang hubungan seks. Tapi apakah sebenarnya makna empat anggota tubuh yang empat?" Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud empat anggota tubuh yang empat. Di antara mereka ada yang berkata bahwa maksudnya adalah bertemunya dua tangan. Dan dua kaki, ada juga yang mengatakan bertemunya dua kaki dan dua paha. Jika arti dari empat anggota tubuh yang empat adalah dua kaki dan dua paha, maka itu mengacu pada hewan berkaki empat yang memiliki dua kaki depan dan dua kaki belakang. Ini jelas berbicara tentang hubungan seks dengan binatang. Hal ini tentang mandi wajib, gosel. Sahabat-sahabat kami berkata. Ketika kepala Zakar masuk ke dalam dubur wanita atau dubur lelaki, kemaluan hewan ternak, atau duburnya, maka tetap diwajibkan mandi, baik yang dimasuki itu masih hidup atau sudah mati, kecil atau dewasa, baik karena faktor kesengajaan atau lupa, entah karena pilihannya sendiri atau terpaksa. Hal yang sama juga berlaku bagi Muslimah. Seandainya jika seorang wanita dalam hal ini Muslimah memasukkan Zakar hewan ke dalam vaginanya maka ia wajib mandi dan jika ia memasukkan zakar yang terpotong dalam bahasa Arab aslinya tak ada kata vibrator yang ditambahkan penerjemah Indonesia maksudnya di sini adalah zakar binatang yang dipotong dan dimasukkan ke dalam vagina muslimah itu maka dalam hal itu terdapat dua pendapat dan pendapat yang paling syahih adalah wajib baginya mandi Informasi yang sama dapat ditemukan di lebih dari 20 buku syariah Islam oleh para ulama terkenal. Untuk melihatnya sendiri, kunjungi sunnah2.com dan pada jendela pencarian ketiklah dead women. Engkau akan menemukan daftar literatur Islam tentang berhubungan seks dengan wanita yang sudah meninggal. Jika Anda mengetik animal di jendela pencarian, Anda akan menemukan daftar buku-buku fikih Islam tentang berhubungan seks dengan binatang. Keterangan ini membenarkan apa yang kukatakan bahwa dalam Islam, setiap lubang adalah sasaran coblos. Yang penting setelah itu engkau mandi. Apakah para ulama zaman modern menghalalkan nekrofilia? Jawabannya, iya. Sebagai contoh, pada tahun 2011, seorang ulama terkemuka Maroko dan anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, Syekh Abdul Bari Zamzami mengeluarkan fatwa yang mengizinkan suami muslim untuk bersetubuh dengan istrinya yang telah meninggal. Pada bulan April 2012 ketika Muhammad Morsi dari Ikhwanul Muslimin menjabat sebagai presiden Mesir, muncul berita bahwa anggota parlemen Mesir yang beraliran Islamis sedang berusaha mengesahkan undang-undang yang melegalkan nekrofilia. Sabri Abdul Rayouf, seorang profesor terkemuka di Al-Azhar Mesir, mengeluarkan fatwa untuk melegitimasi nekrofilia pada akhir tahun 2017. Muslim yang bernafsu menyimpang terhadap mayat dapat menyalurkan hasratnya melalui ajaran Islam, seperti halnya para pedofil, pedagang budak, misoginis, pembunuh, pemeras, dan bahkan mereka yang memiliki hasrat tak lazim untuk meminum kencing unta. Hal ini berbeda dengan umat non-muslim yang tidak menemukan dukungan serupa dalam agamanya.